Jom mandi, Jom. Eh, dulu apa Zia dulu mandinya? Ya, dulu. Zia dulu. Be careful, be careful, be careful. Udah duduk. Si Nenis sudah prepare makan-makanan Zia, buah, pastu air, Arnis. Hai korang, selamat pagi. Hari ini kita orang nak piknik ke daerah Putrajaya yang dekat-dekat aja. Sebab kan kita orang dah boleh keluar, rantas negeri juga udah boleh semalam kan. Tadi pagi Arnis sudah masak. Besok tak tahu nak beri pas apa. Abang, nak makan nasi ke atau pancake? Nasi ada masak dah. Ada sambal, ikan, sayur, nasi, kerupuk. Pancake ya? Oke, ayo mak buatlah. Ini setengah pakai mask, biasanya kak Anis pakai mask kalau nak mandikan Zia, jadi sambil mandikan Zia Anis pakai mask. Itu lah masa yang ada. Geram sangat. Beberapa hari ini nyamuk, nyamuk. Nau sih, kecoa ya? Kecoa apa? Lipas, kecoa atau semut yang kecil-kecil itu sekarang tuh main lagi dekat rumah Anis. Jadi selalunya kalau Anis ada binatang-binatang macam tuh, Anis selalu pakai kapur nih. Ini Anis bawa daripada Indonesia, saat first time Anis datang Malaysia. Sekarang ternyata Anis cek di ke Shopee juga ada yang jual kapur bagus atau kapur ajaib nih. Memang betul-betul mujarab korang. Kok korang dah tahu cara pakai dia? Just oles-oles je di tempat yang si binatang tu datang. Pas nanti si binatang tu mati lah. Ini pun boleh untuk kutu korang. Waktu zaman dulu kecil, Arnis banyak kutu dekat kepala. Nenek bagi Arnis kapur ajaib ini dengan sagat macam 7 yang letak dekat kulit kepala kita. Tapi korang kena hati-hati lah sebab kapur ajaib ini dia sangat panas. Even kena tangan pun kalau lama-lama dia nanti panas. Ya berhati-hatilah kalau nak pakai itu. Jauhkan daripada anak-anak atau baby. Faisal first time tahu benda ni, dia gelak tahu sebab kapur ajaib. Tapi lepas tuh Faisal percayalah, si kapur ini memang betul-betul ajaib. Dia sekelip mata dah matikan binatang-binatang tuh. So Arnis nak buat art dulu lah di rumah Arnis. Banyak dekat dispenser sini, macam nih je. Tuh kan, korang nampak tak nih semut-semut kecil? Tak nampak kok. Jap-jap, Mami tengah masak air, nanti kita mandi. Tunggu ya. Sini pula, biarin lah ya. Yang penting mah gak ada binatang. Tuh, that's why korang nampak di dinding, di lemari-lemari banyak kapur-kapur macam ini. Karena Arnis memang dari dulu selalu buat macam ini dengan kapur ajaib. Kata Faisal di dalam nih, kita lukis aja. Hijab nak. Iya kejap, Mami tengah masak air. Hijab ya. Geram kan kita simpan makanan tuh. Datang aja semut. Nih, kasih ini. Kejap sayang, air kejap lagi matang. Nah, korang nampak nih, kak bawah nih. Arnis nak, bulatan bagi bulatan. Nanti dia orang mati lah dekat situ. Geram kan kesimpan makanan tuh. Ada aja semut datang. So kalau korang banyak semut juga dekat rumah, boleh try lah pakai kapur aja ini. Dia nak mandi. Tengok mami pakai mah. Takut tak? Mana ada takut dia mah. Tak ada takut dengan apapun. Mandi dulu ya. Nah, korang nampak tak nih? Si semut-semut kecil ini dah mati nih. Nanti kalau Arnis balik piknik, Arnis nak sapu nih semua. Ini pancake untuk Faisal. This last. Sebetulnya ini tuh pancake yang harus beli dekat Eko. Sama masak tuh kita just tambahkan si telur aja satu. Pidah siap. Faisal breakfast dulu, Arnis nak prepare. Pukul 3 lah, 3 malam Arnis udah masak, ada kerupuk, pas tuh nih ada sambal. Arnis buat stok sambal merah, sambal goreng macam nih. Pas tuh ada ikan juga, tapi Faisal tak mau makan nasi, jadi Faisal makan pancake. Finally Arnis udah sampai di Taman Sarojana Hijau Putrajaya. Arnis dulu pernah kesini untuk jogging, tapi sekarang hanya untuk lepak dekat sini. Pas sekarang kan udah pukul 10, udah panas sedikit. So kita orang just lepak di bawah pokok macam ni je. Arnis tak bawa juadah karena kan tadi dah breakfast, dah makan dekat rumah. Jadi kita just tak bawa Zia tengok alam macam tu je lah. Boring kan dekat rumah je. So okay, sekarang keluar. Panas weh. Banyak orang di sini tapi dia orang tak pakai mask pun. Udah dapat tempat yang teduh, Arnis duduk di sini dengan Faisal tengok pemandangan. Ini view di depan kita, ramai yang dibuat parking lah ya tanah lapang nih. Bukan walk out kan dekat atas sana. Sekarang kan udah panas juga jadi ngapain lepak di sana. Iya. Ahmad Zia sekarang tengah lepak selepas si Kepi ini. Ya. Dia punya high deh. Hmm. Happy? Yes, Mami, I'm happy. Nah, pijak rumput tak? Tapi hati-hati ada semut besar tuh. Ini. Di bawah. Ini. Sebelah sana juga ramai orang. Maybe lepas walk out kot, tapi ramai-ramai. Kan, tak ada pun yang pakai mask, macam normal biasa aja. Bawa mask dekat kereta tapi kita tak pakai. Hopefully masing-masing beringat untuk social distancing, jangan dekat-dekat Arnis, jangan dekat-dekat Faisal. Sombong juga. Sayang makan ya? Di rumahnya. Ziad, Ahmad Ziad, jangan cabut rumput. No. Tak cabut rumput tak kisah, tapi masalahnya dia masuk mulut. Ziad ambil rumput pas dia makan, kalau tak makan dia masukkan ke dalam bag Arnis. Pandai ke tak? Jangan ambil rumput sayang. Kotor lah. Tengok view depan. Banyak pokok ya. Kalau dia main je tak apa. Masalahnya masuk mulut. Ini menikah.
gandeng mobil tehnya di tukang. Kau orang dengar tani gandeng? Proton. Emang kurang pun proton. Proton lagi. Enjin proton. Gandeng tuh senyapin atau? Bayar mahal. Ingat? Cia lu. Cia. Cia hutang. Berapa tahun lagi? Ya. Eh senyum si abang senyum. Aku udah ada anak nih bang. Orang mau udah pada balik ini tadi udah siang panas. Mau senyum apa? Friendly you yang. Perasaan. Kan dikiranya itu ABG gadis cina gitu. Gadis nih anaknya. Itu anaknya itu cina bapaknya. Adik cina. Eh. Adik sah. Iya memang adik aku ini Maziat. Pegang-pegang rumput masuk mulut. Alhamdulillah. Kok ada nyamuk yang ada binatang? Eh kamu deh. Ayah ambil gambar mas sepatutnya di sini dah bagus view-nya. Kamu deh. Kita rehat dulu di dalam kereta lagi pun Anis bagi makan Ziad. Di luar tuh tadi panas gila. Anis ambil gambar untuk IG lah. Nanti korang tengok dekat IG ya hasilnya macam mana. Berapa kali take? Anis di sini bawa dua makanan berbeza untuk Ziad. Yang ini tuh macam ke western-western sedikit ada cream cheese keju. Kalau yang nih, yang dalam bowl nih, ini kan jenahak yang Anis bumbu pakai kunyit lah yang ala-ala kampung lah ya. Tapi Ziad tak mau makan nih. Dia mau makan nih. Kot-kot kan dia mau makan ikan jenahak nih tapi dia tak mau. Ya, tengah makan sayang. Sok makannya yang betul. Nanti kita main lagi keluar ya. Good boy, pegang sendiri ya. Dah, jangan ditutup. Biarin, jangan ditutup. Minum lagi. Good boy. Buang sampah sembarangan ini siapa ini? Janganlah nanti sakit kepala panas jam segini. Ini kan sekarang udah siang ya, pas tuh orang-orang udah pada balik. Nah, naik ke atas karena kan kita tak bawa stroller, pas tuh udah siang juga dah terlalu panas. Orang-orang udah naik ke atas tuh. Dikarenakan semakin panas, pas tuh Arnis pun udah habis ambil gambar tadi banyak sangat gak sanduh. Arnis nak balik, tapi sebelum balik ke rumah ada beberapa tempat yang Arnis dengan Faisal kena singgah, nak beli beberapa barangan juga lah, tapi not barangan dapur. Alhamdulillah hari ini boleh lepak, meskipun kononnya plan tuh pukul 8 dari rumah, tapi ternyata pukul 10 baru gerak dari rumah. Jadi panas, orang keluar, Arnis dengan Faisal baru masuk ke sini. Besoknya lah alhamdulillah jadi sepi kan. Selamat bertravel korang, bercuti. Driver. Faisal tinggal jadi dalam sana sendiri. Cahaya apa-apa aja lah. Cahaya bersamamu. Ya, don't touch anything, baby. Please, no. Nanti ayah marah, please. Next is ke area rumah kita, tapi kita beberapa kedai, you know lah. Jom kita gerak, bismillahirrahmanirrahim. Gimana dorong naik kendaraan, kata Omar Hana? Subhanallazi sakharolana haza wa makuna. Yes, good job. Sayang, nak duduk kasih tak? Duduk kasih, jom. Tak boleh, nanti ada abang polis kat depan, sayang. Saman mami, ya. Suruh bayar. Nanti kata polis, kawin dengan saya atau bayar 1000 ringgit, gitu. Macam mana? Nanti ayah marah, ya. Enggak, ayah bagi, ya. Haram? Benda haram. Kalau si isteri nak melakukan benda yang haram, si suami dah larang, dia nak buat juga, jangan biar. Jangan larang, biar. Dekat jalan juga ramai korang, tak sepi. Maybe sebab PM tuh udah announcement semalam kan boleh rentas negeri. Jadi ya banyak orang yang keluar rumah. Lagipun hari ini hari cuti, hari keputraan agung ya? Tapi di area Putrajaya ini memang selalu sepi sih area jalan nih. Tak hairan lah. Zia dah duduk dekat car seat dia. Good boy anak mami. Takut kena bebel dengan mami ya? Kenapa dengan ayah gitu? Ya oke. Okay. Masa hari ini Faisal plan nak tengok rumah dia, apartemen dia yang ada di deng. Tak mau bagi tahu ah. Dah lama juga kita orang tak lalu jalan nih highway ini yang dari AOI Putrajaya tuh. Banyak sangat apartemen yang hari itu kita nampak belum jadi, sekarang dah jadi. Dan apartemen Faisal pula tak tahu macam mana kan. Dia orang dah buat lagi ke atau belum? Last tu bila ya? Sebelum COVID kot kita tengok sana. Ini
dulu. So kita tengoklah macam ni lepas PKP ni dia orang dah start kerja ke belum. Untuk Arnis, ini jalan-jalan Arnis lah ya. Orang travel ke Langkawi lah, ke mana Arnis mah cukup je lah. Tengok highway je dah alhamdulillah bahagia. Ada yang penting mah bersama apa? Betul. Tak payah shopping, tak payah pergi mana-mana, dah happy gitu. Yang penting keluarlah cari angin macam ni gitu. Dia nampak ke tak tu? Tak risau apa? Tanya kita buat apa pun. Satu kan tahu Arnis tu mudah worry ya, mudah risau. Dia macam prank Arnis lah. Polis. Arnis takut itu blok atau pemeriksaan apa benda lah gitu. Arnis takut kan? Dia mah. Ternyata itu just yang kerja highway betulkan jalan. Lagipun tak ada apa kan, kalau kita keluar memang boleh kan. Takut nih, takut kena saman 1000 ringgit. Woi. Tak ada dah lah. Iya, tapi ngapain kamu kaget? Saja nak bagi dia takut. Tu kan. Selalu risau kan. Eh, sekejap lagi BSP punya apa tem? Flyover. Flyover, habak satu kampung. BSP kejap lagi punya flyover. Karena hari-hari jam. Dia tertidur, korang nampak tak? Padahal dia belum menyusu. Coba ya? Tidur sampai terduduk. Kasihan. Dari tadi dia dah ngantuk, mamai. Tapi dia tak meragam, tak nangis. Happy kot. Tadi makan dah kenyang. Pas itu keluar, jalan-jalan. Durian banyak, tapi beratur. Sini mah crowded ih. Kita dah sampai. Ini apartemen Faisal yang tengah on project. Dah tinggi dah. Hari tu tinggi dia belum setinggi ini. Sekarang dah tinggi sangat. Nah, ini korang nampak yang apartemen merah ni. Apartemen ni masih apartemen dalam. Ada lift ni. Oh, ada lift. Kita on the way Bandar Sarjana Putra dari rumah Arnis, tapi nak ke beberapa kedai. Pas Arnis nak cari durian, nak cari petai karena dah musim durian kan. Dan Arnis pun teringin makan petai, dah lama sangat tak makan petai. So nanti jumpa dekat Petron BSP. Oke, korang, Arnis dengan Faisal dah sampai rumah. Tadi sebetulnya cari durian, pas tu ternyata durian tak ada, petai tak ada. Apalagi yang tak ada ya? Just beli katembat untuk Ziad je, sebab katembat Ziad habis. Faisal beli makan tengah hari kita kat luar. Padahal Arnis kan dah masak, korang pun tahu kan. Kita beli apa ya ini? Tak tahulah Faisal yang beli. Ini dia beli, beli ikan bakar. Ikan keli ya? Sayur. Faisal tahu bini dia suka sayur, jadi dia beli sayur sekali. Ikan. Padahal di rumah ada ikan, beli ikan. Katanya beli ayam yang... Terus nasi, ya Allah, aku ada banyak nasi di dapur. Wait, the ice, my favorite. Padu nggak? Bismillah. Aduh. Tengah hari panas-panas. Beli kelepak. So, vlog piknik ala-ala lepas PKP ini macam tu je. Tak ada yang spesial sangat. Ini just nak bawa Ziad pergi keluar. Nak cari udara segar. Kebetulan di Sarjana Putra. Di Sarjana Hijau Putrajaya tu tempat dia asri. Udara pun sejuk. Decide untuk pergi ke sana. Karena untuk balik kampung, Faisal belum ada cuti lagi. Kita jalan yang dekat-dekat saja. And Arnis pun dah happy. Alhamdulillah happy. Kalau pergi makan kemana-mana, still tak boleh. Karena kan baby atau anak-anak sekarang still tak boleh masuk ke dalam kedai. Begitupun Arnis dengan Faisal karena ada Ziad. So setakat nih kalau nak beli apa-apa barang ke makanan, just take away, just tapau. Sabar dulu jelah untuk sekarang nih. Bye bye, assalamualaikum, selamat bercuti.